mobilnya pada waktu di Bonanjak ya, dia keluar asap putih seperti itu. Jadi di tes tetap ada berpetnya ya. Ini masih muatan untuk batu bara, jadi di bawah bagian sini ini tidak ada yang tersumbat bagian baut. Ini Mas Bro ya, ini yang perlu kita perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita ada kendala ya Mas Bro ya, untuk unit 26 BTI dengan kendala mobilnya tidak kuat di Bonanjak. Jadi untuk mobilnya pada waktu di Bonanjak ya, dia keluar asap putih seperti itu, seperti masuk angin. Jadi untuk filter solar sudah kita ganti, jadi di tes tetap ada berpetnya ya. Jadi ini untuk mobilnya muatan Mas Bro ya, ini masih muatan untuk batu bara, jadi dibawa ke garasi ya untuk mobilnya. Setelah kita cek untuk bagian baut sini ya, ini kita lepas untuk baut di sini, ternyata untuk bagian di sini ini tidak ada tersumbat. Ini biasanya di sini ada tersumbat Mas Bro ya, untuk kotor-kotoran maupun yang kayak plastik ya, jadi kerak-kerak yang di tangki dia biasanya kalau besar dia akan kesumbat di sini. Tapi setelah kita cek untuk bagian sini, ini tidak ada yang tersumbat. Tapi untuk bagian baut ini Mas Bro ya, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi untuk bautnya dia retak ya, ini untuk penyebabnya di sini. Jadi begitu pada RPM tinggi ya, yang paling terasa pada waktu dibuat nanjak, jadi gigi rendah RPM tinggi dia berbet. Jadi untuk bagian bautnya ini karena ini retak ya, otomatis dia kurang rapat ya, akan tercampur sama angin untuk minyaknya, jadi seperti masuk angin ya, untuk mobilnya akan berbet seperti itu. Oke, jadi ini masalahnya Mas Bro ya. Jadi untuk buat rekan semuanya, jika mempunyai masalah sama, jika mobilnya berbet seperti itu ya pada RPM tinggi, coba cek untuk bagian filternya, pastikan bersih. Jika masih berbet, pastikan untuk klem-klem selangnya rapat ya. Sama kita cek untuk bautnya, baut untuk yang di filter solar ya, baik atas maupun bawah kita cek. Dan ini terjadi, dan ini untuk bautnya ya retak ini. Ini sudah mau putus bagian sini, tinggal yang sisinya sini Mas Bro ya. Ini sedikit lagi sudah putus untuk bautnya. Oke, ini untuk baut yang baru kita pasang Mas Bro ya, seperti itu. Jadi kita pasang dulu untuk bautnya. Itu Mas Bro ya, untuk baut sudah kita pasang seperti ini. Jadi ini untuk bautnya yang tasnya tadi ya. Oke, ini kita start untuk mobilnya. Oke, ini kita starter ya, kita gas dari sini, dari bawah. Terima kasih banyak, sudah ada pengalaman yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.